Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Penmas Arya Wijaya. Oke, kali ini saya ingin menunjukkan dari hasil penelitian saya, yaitu tasbih yang terbuat dari macam-macam kayu bertuah berbentuk pipih ya. Tasbih Tijani yang terbuat dari 10 macam kayu bertuah ukuran 14x7, jadi lebarnya itu 14, tebalnya 7 mm. Oke, sebelum kalian melihat lebih detailnya dari tasbih indah ini, kalian subscribe channel saya dan like video saya, oke? Dan nantikan video-video yang tidak menarik untuk ditonton ya. Oke, langsung saja kita lihat seperti apakah tasbihnya. Yuk kita lihat lebih dekat lagi ya, lebih dekat. Wah, dan lebih dekat ini lebih cinta. Ini terbuat dari 10 macam kayu bertuah ya, terbuat dari 10 macam kayu bertuah. Mulai dari atas dulu. Kita lihat detail-detailnya. Dari atas dulu ada bola-bola asmara ya, yang dirajut ya, bola-bola asmara seperti ini. Asmara-asmara cinta bola. Seperti biasanya dihiasi dengan benang rajut ya, berwarna coklat ya, berwarna coklat. Coklat maksudnya ya. Terus di sini ada butiran untuk hitungan ya, kecil di sini, dan di sini juga ada bola-bola asmara ya. Jadi totalnya rajutannya itu ada 5 rajutan, dan ada bola-bola asmara ada 6. Dan ini gunanya untuk mengkencangkan atau mengkendorkan ya. Gunanya untuk mengkencangkan dan mengkendorkan. Kalau kalian ingin kencang, ditarik. Kalau ingin kendor, cuma ditarik ini. Bola asmaranya ditarik, terus ini ditarik ya. Kalau ingin kencang lagi, tarik lagi, trotot. Langsung itu ya, gitu ya. Terus ini lari ke pembahasan kepala tasbih. Kepala tasbih ini ciami ya, terbuat dari kayu galih asem ya, terbuat dari kayu galih asem. Kita dekatkan dari dekat ya. Glowing ya, seperti pipinya para perawan glowing ya. Wanita-wanita seperti pipinya para wanita-wanita glowing ya, glowing. Oke. Langsung saja ke pembahasan butirannya. Ini butirannya terbuat dari 10 macam kayu, yaitu diantaranya kayu nagasari, kayu kelor emas ya, kayu kelor emas Jawa, dan kayu kali asem, kayu nibung, dan juga ada kayu kalimosodo, dan ada kayu secang, ada secang di sini. Terus ada kayu ebony. Terus ada kayu liwung, ada liwung. Terus ada kalimosodo, dan juga ada kayu agatis ya, ada, atau garu merah ada. Terus di sini ada kayu lagi ya. Pokoknya di sini terbuat dari 10 macam kayu ya, dari sini ke sini ya. Ini terbuat dari 10 macam kayu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kayu nibung lagi ya. Terbuat dari 10 macam kayu berbuah. Cantik. Apa ini warnanya kayunya asli mas? Asli dari alam ya. Ini kayunya asli dari alam, brother ya, asli dari alam, bukan rekayasa ya. Yang mewarna ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya,
Jadi Allah langsung yang mewarnai dari alamnya. Oh, cantik sekali, sangat cantik ya. Cantik seperti seperti perawan-perawan wanita-wanita muda. Ini buat zikir juga enak karena pas ya. Quran 14 ini. Ya. Maksudnya Quran 14 ini ya. Butirannya Quran 14, jadi lebarnya ini lah ini 14 terus tebalnya 7. Ya. Jadi 14 kali 7. Buat zikir juga enak ini. Enak sekali. Yummy kalau buat zikir. Saya coba untuk zikir ya. Subhanallah. Atau kalian bisa menyebut nama-nama janda sekabupaten ya, seperti Tumini. Sulastri. Windari. Ngatemi. Gitu ya, seumpama. Oke, apabila kalian berminat dengan tasbih cantik ini, kalian bisa menghubungi saya lewat WhatsApp yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa langsung komen di video ini ya. Langsung kalian bisa komen di video ini, nanti saya bakal akan respon komentar kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga video ini bermanfaat, dan jaga kesehatan, dan jangan lupa sahur, jangan lupa buka puasa nanti ya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.